Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Alfas Regal dari TK Liwan Planaan. Saya akan bercerita tentang maling kundang. Di suatu desa hiduplah seorang anak yang bernama Maling Kundang bersama ayah dan ibunya yang hidupnya sangat miskin. Suatu hari ayahnya pergi mantau, tinggallah maling dan ibunya. Setelah sekian lama ayahnya tidak pulang-pulang. Maling pun tumbuh dewasa, wajahnya tampan seperti saya. Suatu hari maling berkata kepada ibunya bahwa dia ingin pergi merantau. Tetapi ibunya tidak mengizinkan. Maling pun pergi secara diam-diam. Tahun berganti tahun, maling menjadi orang sukses. Tiba-tiba ibunya mendengar maling akan pulang ke kampung halamannya. Ibunya sangat senang dan memasak makanan kesukaan maling. Akhirnya maling pun sampai ke kampung halamannya bersama istrinya. Ibunya langsung menghampirinya dengan sangat gembira. Tetapi maling mendorongnya hingga terjatuh ibunya. Maling pun berkata, "Aku tidak kenal wanita tua ini yang berpakaian compang-camping." Ibunya sangat sedih dan berdoa, "Ya Allah, jika dia anakku, jadikan dia batu." Allah pun dengar doanya. Maling pun menjadi batu. Inti dari cerita ini, kita harus menyayangi ibu kita dan menghormati ibu kita, dan jangan jadi anak durhaka. Ya kan teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.